Saya lagi di kereta api Argo Cirebon, rute dari stasiun Gambir menuju stasiun Tegal, stasiun akhirnya. Saya ada acara di sana, dan ini sekaligus saya mencoba kereta api yang baru, yaitu Argo Cirebon, yang baru aja diluncurkan kemarin tanggal 16 Agustus tahun 2019, menggantikan tiga kereta yang sebelumnya, yaitu Argo Jati, Cirebon Express, dan Tegal Bahari. Yuk kita review keretanya, apa aja yang ada di dalam kereta ini, dan bagaimana rasanya kereta ini. Jadi, kereta ini tuh ada dua kelas, yaitu yang pertama kelas eksekutif yang saya naikin sekarang, kemudian yang kedua adalah kelas ekonomi AC plus New Image. Kemudian kereta ini tuh rutenya dari Tegal ke Gambir, kemudian Cirebon Gambir, dan sebaliknya. Nah, kenapa sih PT KAI itu menamai kereta ini sebagai Argo? Karena ya pengennya kereta Argo Cirebon ini adalah sebagai brand image salah satu layanan kelas tinggi yang dimiliki oleh PT KAI. Sebenarnya nama Cirebon sendiri adalah salah satu penamaan bagi kota Cirebon yang dahulu dinamakan oleh Hindia Belanda. Dan kemudian sekarang diangkat menjadi salah satu nama kereta, yaitu Argo Cirebon. Untuk tempat duduknya sendiri, untuk kelas eksekutif itu ada 50 seat totalnya. Kemudian yang ekonomi AC plus itu 80 seat, satu gerbong. Dan itu masing-masing adalah dua-dua, atau seatnya itu kanan-kiri, kanan dua, kiri dua. Saya berangkat dari stasiun Gambir, yaitu jam 9.40. Kemudian nanti bakal sampai di stasiun Tegal, stasiun akhir, adalah jam 14.10. Oke, untuk yang kelas eksekutif, dimulai dari kursi, yaitu kursinya dua-dua. Ini sebelah kiri dua, terus sebelah kanan di sini juga dua. Ini juga ada TV-nya, di tengah sama di depan. Kemudian setiap kursi nanti dapat, yaitu plastik. Nah, ini ada menu. Ini menu gunanya untuk pesan. Kalau misalkan mau pengen pesan, ya silakan bisa pesan pakai menu ini. Terus kita juga dapat bantal. Ada armrest-nya. Bisa dinaikin, bisa diturunin. Dan ini juga seperti eksekutif pada umumnya. Sudah dapat, yaitu meja makan. Itu aja sih paling kalau untuk seatnya. Terus kemudian kalau di atas ada bagasi seperti biasa. Ini yang belakang ini agak kecil ya, agak sempit bagasinya. Oh, di belakang juga ada TV. Kemudian seperti biasa penomoran. Ini ada tirainya. Bisa dibuka, bisa ditutup. Ada seperti biasa ada colokan buat charger, ada tempat minum. Nah, di atas ini untuk lampu. Jadi kalau kita mau baca pas malam-malam, karena ini kita siang, jadi ya percuma aja nggak pakai. Tapi kalau malam bisa dipakai. Coba kita lihat. Wah, lampunya nyala ya. Coba dua-duanya. Iya, nyala semua. Nah, untuk kursinya sendiri ini bisa direbahin ke belakang dengan cara pencet ini. Kita pencet. Untuk kursinya juga jarak antara kursi satu dan kursi yang kedua juga lebar banget. Ini kaki saya masih bisa kayak gini, jadi nggak nabrak gitu. Terus kita juga dapat ini, apa ini namanya? Ya kayak pijakan untuk kaki gitu, jadi biar nggak terlalu ke bawah. Ini kita udah nyampe di Cirebon, mau ke arah Tegal. Cuman dari tadi pemandangannya sawah-sawah yang kering begini karena memang sudah musim panen dan musim kemarau juga sih, jadi pemandangannya dari tadi ya kering semua. Untuk harganya sendiri, yang kelas ekonomi itu 170, kemudian yang kelas eksekutif seperti yang saya naikin sekarang itu adalah 230. Oke, jadi segitu aja review tentang
kereta api Argo Cirebon. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang tahu atau yang tahu lebih lengkapnya, silakan bisa komen di bawah. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya.